tak boleh. Tuan tengok sampai di bintang Proxima Centauri, tak boleh. Tak boleh. Proxima Centauri bintang terdekat dengan matahari. Tak boleh terus pergi ke situ. Kena wala ball. Ball, Daniel, ball berapa harkat? 6. Bagus, teruskan. Wala ball. Lin berapa? 4. Teruskan. Kena belajar. Siswa-siswi bila lulus, alhamdulillah, dapat ijazah, lulus academically, dan pada ketika yang sama mu boleh mengaji Quran dengan baik. Katalah bagi lelaki pergi masjid tu imam MC sebab cirit-birit selepas makan. Wakil tu imam datang tu imam MC. Food poisoning. Dia tengok kita, alhamdulillah. You baru lulus UMT kan? UMT mesti tahu mengaji Quran. InsyaAllah. Pergi ke barang ilmu nombor 2. Oh, jadi imam? InsyaAllah. Mak mulai takut. UMT ni dia ambil pakai sains. Sains. Can he read the Quran properly? Tapi UMT ni lain. Red with flying colors, at the same time, they know how to recite the Quran. Subhanallah. Terus ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, confident. Makmun terus saya nampak lega. Tadi tidur. Itu kita hendak daripada graduan kita. Mendekati Quran, boleh membaca Quran dengan baik. Nanti jadi pakar motivasi, masuk TV, jangan hanya bercakap dalam ayat sekian-sekian Allah berfirman yang bermaksud, tak berani baca ayat. Sebab baca tak betul. Mu jangan jadi pakar motivasi demikian. Bagi motivasi berdegak-degak sampai ayat Quran tak berani baca dengan Arabik. Cuma maksudnya, hei, pakar motivasi, baca dan yang Arab dulu. Amu dan yang jadi pakar motivasi itu mengaji Quran tak boleh. Get the message? Get, get. Lulusan UMT mengaji Quran, same point. Tiba-tiba duk mengaji tak habis-habis, tak faham sampai mati. Itu masalah kedua. Masalah pertama, Iblis turun bersama Adam. Masalah kedua, kita mengaji, jaga huruf, tendang dia, well up, betul dia. Beranung jaga, kepala macam tu. Tapi masalah dah dalam kepala, tak tahu apa. Kepala lengok-lengok dah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oh, mupahir ke? Allahu a'lam bissawab. Allah yang pahir. Apa tak pahir. Jadi sekarang, Malaysia have to change. Malaysia have to change. Kita sekarang kena tekan bab mengaji, teruskan, dan disusuli dengan mengkaji. This is the time to learn to read the Quran well and at the same time to understand what we read. Sebab apa? Al-Quran kunci. Al-Quran hudallah, petunjuk Allah. Sebab apa lagi? Al-Quran mukjizat. Mukjizat bermaksud dia kitab luar biasa. Jangan dikatakan sama sekali Quran buku sains. Jangan. Betul. Dia bukan buku sains. Dia kitab mukjizat mengatasi sains. Jangan sebut dia buku biologi. Bukan.
Ya kita mukjizat mengatasi ilmu biologi dan kesemua seumpamanya. Justru kita kena mengaji dan mengkaji, baru selepas itu kita bisa menghayati. InsyaAllah. Itu mukadimah Dr. Delia. Slap belum berubah. Itu baru mukadimah. InsyaAllah. Tuan-tuan, perempuan, siswa-siswi yang hormati lagi dimuliakan. Mengapa Quran penting? Sekarang kita bicara jawapannya berdasarkan nas, dalil, firman Allah sendiri. Tuan-tuan ambil dari surah Al-Baqarah ayat 269. Ini ayatnya. Yuktil hikmata man yasha wa man yuktal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Apa maksudnya? Allah anugerahkan hikmah. Ingat kalimat ini. Hikmah. Allah anugerahkan hikmah kepada sesiapa yang dikehendakinya. Sesiapa yang dianugerahinya hikmah, dia benar-benar telah mendapat kurniaan yang besar. Kurniaan yang besar terjemahan kepada ungkapan khairan kathira. Khairan bahasa Arab benda baik. Kebaikan-kebaikan ataupun kurniaan-kurniaan. Kathira. Kathira dalam bahasa Arab banyak, lambang kepada besar. Maka sesiapa yang Allah berikan hikmah kepadanya, dia telah diberikan kurniaan yang besar. Itu janji Allah. Sekarang doktor nak beritahu apa maksud hikmah. Memandangkan hikmah ini, sesiapa memperolehnya mendapat kurniaan yang besar, apa dia hikmah ini? Ini mesti penting. Ini mesti penting. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, nama kitab tafsirnya Tafsirul Quranil Azim, dinukilkan tafsiran yang dibuat oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mentafsirkan hikmah sebagai menguasai ilmu Al-Quran. Menguasai ilmu Al-Quran. Justru jangan hanya mengaji, hendaklah kita memahami ilmu dalam Al-Quran. Justru kita kena mengaji dan mengkaji. Orang yang mendapat ilmu Al-Quran, dia mendapat hikmah. Dan dia yang mendapat hikmah, dia mendapat kurniaan yang besar. Jadi di keraguan UMT, di samping cemerlang di bidang akademiknya, pada ketika yang sama, dia memahami mesej Al-Quran. Pada ketika yang sama, dia faham apa yang Allah sebutkan dalam wahyunya, dia insan beruntung. Keuntungannya besar. Sebab dia mendapat hikmah. Dan dia dipilih Allah untuk mendapatnya sebab dia memahami ilmu Al-Quran. Inilah yang Malaysia perlukan. Graduan yang hebat di bidang akademik, pada ketika yang sama mereka hebat menguasai ilmu Al-Quran. Dan Allah menjanjikan satu perkara. Di bidang akademik Allah tak janjikan apa-apa, tapi di bidang penguasaan ilmu Al-Quran Allah janjikan orang itu telah mendapat anugerah yang besar. Dr. Daniel di bidang sains, tapi bila membaca ayat-ayat seperti ini, saya mendapat rangsangan. Motivasi yang saya dapat bukan dari pakar-pakar motivasi, tidak. Saya tak berminat dengan mereka. Saya tidak mencari motivasi dari manusia. Motivasi yang doktor yang kerdil peroleh ini terus terang daripada mengamati Quran. Ini antara ayat yang memberikan motivasi pada saya untuk mengkaji Quran. Saya bukan ustaz.
Sering kali saya sebutkan di TV, saya menghormati pondok, menghormati madrasah, menghormati sekolah-sekolah agama, saya hormat. Tapi saya sendiri tidak pernah walaupun sesaat di situ. Sekolah saya sekolah biasa. Bapa saya sejak kecil menghantar saya ke sekolah Inggeris. Dia mahu saya kuasai ilmu orang putih, dia kata. Kacang putih, orang putih. Mu kita kuasai ilmu orang putih. Ilmu apa orang putih pun ni ayah? Sains. Maka sekolah saya, jaga satu di Singapura, Kaki Bukit Integrated School, orang putih punya. Balik ke Pulau Pinang, sekolah saya, bukan sekolah agama, sekolah Jelutong. Jelutong Primary School and Jelutong Secondary School. Bukan pondok. Saya menghormati pondok, tapi saya tidak di penjuru itu. Saya ditekankan sains, in English, brother. Sebab itu disebutkan saya lulus MCE, bukan SPM. Tingkatan lima saya, saya ambil MCE, all in English, except pengetahuan Islam and bahasa Malaysia. Itu saja bahasa kita. All the other subjects I have to answer completely in English, including additional mathematics.